Indra Syafri melirik satu pemain Persiwangi, Soekarno Andi Wijaya, untuk ikut seleksi pemain timnas U19. Soekarno yang bermain sebagai striker akan bersaing dengan striker lain untuk merebut posisi mesin gol Garuda Jaya. Usai kemenangan tipis timnas U19 atas Persiwangi Banyuwangi di Stadion Diponegoro, satu pemain Persiwangi masuk dalam daftar pantauan pelatih Indra Syafri. Pemain tersebut adalah striker Persiwangi Soekarno Andi Wijaya. Indra menilai pemain bertinggi badan 180 cm ini memiliki kemampuan mumpuni sebagai pemain depan. Pasalnya, serangan yang dilancarkan Soekarno mampu merepotkan para pemain belakang Garuda Jaya. Ada kemungkinan untuk dipertimbangkan dicoba seleksi menjadi pemain nasional langsung. Ada kemungkinan ya, tapi kan ini kan harus kita bicarakan dulu dengan pelatih lain dan banyak pemain. Pertandingan antara timnas U19 melawan Persiwangi sendiri berakhir dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak melalui aksi individu pemain tengah Zulfiandi di menit ke-66. Kemenangan ini merupakan kemenangan ke-7 Garuda Jaya selama menjalani tur Nusantara di Pulau Jawa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Andi Himawan, Metro TV.